Cendawan ni dia special dan unik. Bila kita masak, dia macam kadang-kadang tekstur dia rasa macam ala-ala ayam. Getah pernah menjadi komoditi utama negara suatu ketika dahulu. Namun harganya yang rendah di pasaran dunia ketika ini memberi kesan kepada pekebun kecil getah seluruh negara. Ismail Ibrahim, 63 tahun, antara penduduk kampung di Padang Terap Kedah yang masih bergantung hidup kepada hasil getah. Menerusi hasil torehan di kebun ini, dia hanya mampu memperolehi pendapatan sekitar RM1,000 sebulan. Namun begitu, Ismail tidak mudah menyerah kalah. Dia mencari alternatif lain bagi menambah pendapatan keluarganya. Dengan bantuan daripada Jabatan Pertanian Daerah Padang Terap, Ismail memulakan projek penanaman cendawan Vovriella dalam kebun getahnya ini sejak 3 tahun lalu. Kini menerusi hasil jualan cendawan sahaja, dia mampu menjana pendapatan di antara RM3,000 ke RM4,000 sebulan. Ismail antara puluhan penduduk kampung Padang Terap yang mendapat bantuan awal kerajaan bagi mengusahakan cendawan baka baharu ini. Namun, ramai yang gagal di pertengahan jalan berikutan masalah pasaran ketika itu. Tidak ingin menyerah kalah, Ismail terus gigih, bukan sahaja kerana hasil lumayan, malah penanaman cendawan ini mudah dilaksanakan. Cendawan ni bagi saya memang mudahlah untuk tanam cendawan. Dia sebagai orang kata tiga T lah. Kita tanam, kita tunggu, kita tuai. Ini makna kata mudah. Bagi segi kos pun kita tak perlukan kos yang tinggi kita nak buat cendawan. Masa menunggu bagi mendapatkan hasil tanaman cendawan ini juga cukup singkat. Dalam masa 14 hari selepas benih disemai, Ismail sudah boleh memungut hasilnya. Ini dah berapa lama dah cendawan ni, Pak Min? Yang ni dah 3 minggu cendawan ni. Yang ni cendawan ni 2 hari dia boleh besarnya ni. Yang ni. Dah boleh tuai dah? Yang boleh tuai lah. Yang macam ni semua boleh tuai lah ni. Yang ni mungkin besok kita boleh tuai. Yang kecil ni, yang besar ni semua boleh tuai lah hari ni. Berikutan hasil yang begitu memberangsangkan, Ismail bercadang untuk menambah lagi bilangan batas cendawannya. Ismail menggunakan tandan kelapa sawit yang telah diproses sebagai batas. Pemel, bercerita sikit apa guna tandan kelapa sawit ni? Okey. Tanaman sawit ni kita guna sebagai media untuk tanaman cendawan bibi, Vovriella. Dia membeli bekalan tandan sawit ini dari beberapa kilang sekitar negeri Kedah. Cendawan ni Jabatan Pertanian disyorkan tanah sawit lah yang paling sesuai untuk tanaman cendawan Vovriella ni. Kalau yang jerami pun boleh buat, tapi pertumbuhan dia kurang memuaskan lah. Dia sawit memang pertumbuhan dia memang cantik lah, memang elok lah. Saiz batas yang disyorkan Jabatan Pertanian berukuran 1 meter lebar dan 5 meter panjang. Untuk saiz batas ini, ia memerlukan kira-kira 70 tandan sawit. Selepas siap disusun, tandan sawit akan disiram dengan air bersih. Lepas buat batas ni nak kena siram tandan ni? Yang ni siram yang last lah untuk buang kotak-kotak ni lah pada minyak-minyak yang terlekat pada tandan ni.
Ha, jadi kita buanglah bagi cendawan kita nampak elok, nampak bersih lah. Siraman ini bagi melembapkan tandan sawit agar ia sesuai untuk pertumbuhan benih cendawan. Melihat batas siap, isteri Ismail akan menghantar benih yang diperlukan. Bekalan benih cendawan turut diperoleh Ismail daripada pejabat pertanian di kawasannya. Ismail percaya benih yang dijual jabatan ini lebih bermutu dan mampu mengeluarkan hasil seperti yang diinginkannya. Bongkah benih cendawan akan dipecahkan menjadi ketulan-ketulan kecil. Yang plastik ni apa ni, Pakcik? Ya, ni benih dah. Benih cendawan bibi dah. Kenapa nak kena gaul-gaulkan macam ni? Dia bagi kecai ni, kita nak tabuk atas tanah sawit tadi, yang kita buat tadi. Setiap batas memerlukan 3 bongkah benih. Bongkah yang dijadikan ketulan kecil kemudiannya ditabur pada batas yang telah disediakan. Taburan perlu dilakukan secara sekata bagi membolehkan cendawan tumbuh meliar di atas batas. Kita dapat hasil dari mula tabur benih selama 14 hari kita dah dapat hasil. Hari-hari kita boleh tuai dia selama 1 bulan. Hari-hari selepas pada 1 bulan kita terpaksa buanglah dia tanah sawit, kita ganti yang barulah. Bagi menggalakkan pertumbuhan anak cendawan, batas akan ditutup menggunakan plastik hitam. Penggunaan plastik ini bertujuan untuk mengekalkan kadar kelembapan. Tujuan kita tutup plastik hitam ni, dia untuk tujuannya yang pertama untuk penjamahan benih dia lah. Yang satu lagi untuk cendawan ni, dia untuk pertumbuhan dia gunakan lembap. Tanah yang lembap lah untuk pertumbuhan dia, cendawan ni. Dalam memastikan mutu cendawan, Jabatan Pertanian akan menghantar pegawainya dari semasa ke semasa untuk menemui pekebun yang terlibat dalam program ini. Ia membolehkan mereka memantau perkembangan penanaman cendawan Vavriella secara lebih dekat. Kemudian dia dah. Sesi seumpama ini juga membuka peluang bagi para pekebun berkongsi sebarang masalah yang dihadapi serta mencari jalan penyelesaiannya. Kebiasaannya, lawatan dilakukan pada sebelah petang, waktu di mana kebanyakan pekebun akan menuai cendawan mereka. Kita cari indeks yang macam ni. Dia panggil peringkat button lah. Peringkat button ni kalau kita picit pun dia kenyal kan. Jadi dia boleh tahan lama ni. Berbanding dengan yang kita dah tumbuh ni, ini dia punya ketahanan dia tak lama lah. Kalau sehari atau dua hari dia akan lembek lah kan. Tapi kalau macam ni, kalau kita pegang pun dia masih kenyal macam ni kan. Yang ni dia boleh tahan lebih lama lah. Nah, kalau kita nak habis nanti, cuba cari yang macam ni lah. Ismail akan menuai cendawan 2 kali sehari bergantung pada kadar pertumbuhannya. Bagi setiap tuaian, dia mampu memperoleh antara 2 hingga 5 kilogram cendawan. Cendawan yang sudah siap dituai akan dibawa pulang ke rumah untuk dipasarkan. Nur Amiza Ahmad Sukri adalah antara pembeli tetap cendawan Vavriella yang dikeluarkan Ismail. Setiap hari, Amiza akan ke rumah Ismail untuk mendapatkan bekalan cendawan. Mula menjadi pembeli tetap sejak setahun lalu, dia memerlukan di antara 2 hingga 5 kilogram cendawan Vavriella sehari untuk kegunaan gerainya yang terletak di Pekan Kuala Nerang. Saya buat di kedai untuk buat cendawan goreng yang bulat-bulat macam ni. Kalau yang kembang sikit-sikit ni pun kita boleh buat goreng jugalah. Kalau yang macam ni nanti saya akan masuk dalam mushroom soup ataupun untuk nasi goreng dengan maggi udang galah. Kuala Nerang, Kedah. Gerai ini menyediakan pelbagai masakan yang berasaskan cendawan Vavriella. Di sini, Amiza dibantu ibu dan anaknya. Antara hidangan yang popular di sini adalah sup cendawan bersama roti bawang putih, nasi goreng dan mi cendawan. Manakala cendawan Vavriella goreng menjadi hidangan yang paling mendapat sambutan di sini.
Cendawan yang disalut tepung akan digoreng garing dan dihidang bersama mayonis dan sos keju. Cendawan ni masa first saya buka kedai memang sambutan dia kurang sikit sebab orang baru nak kenal cendawan. Lepas tu bila dah lama-lama dia orang dah try, daripada makan, cendawan ni dapat sambutan yang tinggi lah. Disebabkan dia punya cendawan ni, dia punya kandungan protein dia tinggi. Dengan hidangan yang ditawarkan di sini, Amiza mampu memikat pelanggannya untuk berkunjung ke sini secara tetap. Tidak kurang juga pelanggan baharu yang mengunjungi kedai ini atas saranan dan komen positif daripada orang ramai. Cendawan ni dia special dan unik. Bila kita masak, dia macam bila kita goreng, kadang-kadang steak tu dia rasa macam ala-ala ayam. Pasal tu saya buat cendawan goreng. Bila untuk masakan, bila dia masuk dalam mushroom soup dalam nasi goreng tu, kita gantikan dia sebagai ayam. Walau letih dengan tugasan sebagai kerani di sekolah rendah berhampiran, kehadiran pelanggan yang semakin bertambah menjadikan Amiza semakin bersemangat untuk memperbagaikan lagi hidangan cendawannya. Cendawan tumbuhnya melata, malah mudah dibiakkan. Walau nampak ringkas, tumbuhan ini bukan sahaja membuka ruang rezeki untuk Ismail dan Amiza, malah mengubah perjalanan hidup mereka.